Ini ada kedai kopi. Sini pun ada tandas. Mau singgah ke tandas. Dan banyak. Nah, kawasan parking sini agak luas juga lah. Oke, hari ini kami balik sudah ke Kinarut. Hari ini sudah hari Sabtu dan hari ini hari Jumat. 6 hari 7 malam lah di sini, alhamdulillah. So, semoga murah rezeki lagi, dapat balik sini lagi, dan semoga perjalanan hari ini dipermudahkan, insyaallah. Amin. Oke, kami sudah berada di simpang Kelabakan ini. Selepas ini kita akan teruskan perjalanan ke Maleo Basin. So, perjalanan daripada Kelabakan ke Sepulut ini memang agak perlahan lah, sebab keadaan jalan tuh tidak berapa cantik. Saya ini sudah dekat jam 8 pagi. Kita akan teruskan perjalanan selepas ini. Dan beginilah pemandangan simpang Kelabakan ini pada pagi-pagi ini. Agak mendung cuaca pada hari ini. Kereta pun masih belum banyak lagi pada awal-awal pagi ini, dan ada beberapa buah kedai baru buka sebab awal pagi kan. Oke, jalan Kelapa Sawit itu limpas sudah. Sekarang kita sudah berada di area kawasan hutan-hutan ini, menuju ke Maleo Basin. Ini kami sudah sampai di Tibau nih. Jadi selepas ini kita akan teruskan perjalanan ke Sepulut. Sekitar 40 lebih kilometer lagi. Kita berehat dulu sini sekejap, siap-siap rokok. So, kawasan ini dia ada tandas juga, kita beli minum sebelah sana lah. Kita rehat-rehat dulu sekejap, so kita sambung perjalanan selepas ini. Sini ada kedai kopi. Sini pun ada tandas. Mau singgah ke tandas. Dan banyak. Nah, kawasan parking sini agak luas juga lah. Oke, kita sudah sampai di Nambawan. Ini apa namanya ini? Dia punya roundabout Nambawan ini. Sekarang jam berapa nih? Jam 12. Sudah jam 12 tengah hari. So, kita akan singgah dulu di sebelah sini. Kita kasih sejuk enjin kereta, rehat sekejap. Setelah kita akan teruskan perjalanan ke Sub selepas ini. So, kami singgah di Rukun Selera Nambawan nih, makan dulu. Tapi Mika punya Maggi Goreng tidak ada, kan? Kan? Dan macam biasalah, Rumpun Selera memang tempat kami singgah untuk berehat, untuk makan. Dan hari ini kita order yang ringkas-ringkas supaya cepat dan tidak lambat lah. Wife saya makan sup ayam saja, Mika minum Melo, dan saya masih lagi menunggu nasi goreng pataya saya untuk sampai. Mika ini dia boring sebab dia meminta Maggi ayam, tapi Maggi ayam tidak ada. Jadi dia nampak macam-macam mau merajuk lah. Jadi beginilah suasana hari ini. Agak ramai juga di Rumpun Selera Nambawan nih pada hari ini. Dan nasi goreng pataya ayam saya sudah sampai. Dan saya bagilah dengan Mika, sebab Mika ini kalau order nasi ayam, nasi goreng pun dia bukan habis kan. Jadi saya bagi dia sedikit nasi goreng saya. Oke, berhenti rehat di sini di Rumpun Selera Nambawan.
singgah makan. So selepas ini kita akan teruskan perjalanan ke Keningau. Selepas Keningau dalam 67 km lah daripada sini. Sok dalam 25 km. So kita rehat dulu sekejap, sejukkan enjin. Sudah selesai makan, merokok-rokok dulu. So kita akan teruskan perjalanan selepas ini. Jadi kita akan teruskan perjalanan ke Keningau selepas ini. Mami Mika, kenyang sudah? Oke. Sekarang ini sudah jam 12 lebih. Kami berhenti di Nabawan nih. Jadi selepas ini kita akan teruskan perjalanan ke Keningau. Ke Sok dulu, baru ke Keningau. Kita akan singgah di Sok lah untuk isi minyak lepas. Hai, love you. Sampai di Pekan Sok. Inilah suasana Pekan Sok. Ini pekan kecil saja. Kita tidak singgah sinilah. Kita hanya melintasi pekan ini. Dan selepas ini kita akan meneruskan perjalanan ke Keningau. Keningau sejauh 43 km. Tapi sebelum itu kita akan singgah isi minyak dulu. Jadi kita isi minyak dulu di sini di Petron Sok. Oh, nampaknya banyak kereta yang tengah mengisi minyak di sini. Oh, banyak nih. Penuh Petron hari ini. Mungkin orang baru balik bercuti. Sini di Kampung Ansip. Di rumah adik saya di Kampung Ansip. Oke. Ini singgah di sini. Mika, Mika dari mana kita tadi? Rumah Tia. Oke, kami tadi singgah di tempat adik saya di Kampung Ansip, Keningau. So ini apa? SK Ansip kan? SK Ansip. So kita akan teruskan perjalanan kita ke Tambunan. Lepas ini. Okay, kami sudah sampai di Keningau. Pekan Keningau. So tadi singgah di rumah adik saya sekejap. Sekarang tadi sekarang ini sudah jam 2, dekat-dekat jam 3, 2.50 petang. Inilah suasana Bandar Keningau pada hari ini. Hari ini berapa hari bulan? 2 hari bulan Jun 2023. Dan kita akan teruskan perjalanan kita ke Tambunan. Kita sudah sampai di Pekan Tambunan, menghampiri pukul 4 petang. Oh, nampaknya Pekan Tambunan tempat sunyi. Ada ketika nih di 4 petang, jam 4 petang di hari Jumat ini. Jadi kita akan teruskan perjalanan ke Penampang, tapi kita akan singgah kencing di Gunung Alak dulu. Dan Mami nyenyak tidur. Mika main game, kan Mika? Oke, kami sudah berada di Gunung Alap.
sekarang nih selepas ini akan meneruskan perjalanan ke Penampang, ke rehat dulu, singgah ke Tanas sini sekejap. So tadi singgah lagi sekejap di Kampung Hansip. So ya, kita akan teruskan perjalanan kita ke Penampang selepas ini. Kami sudah berada di kawasan Penampang. Sekarang ini selepas ini kita akan teruskan perjalanan kita ke Kinarut. Tidak lama lah, nanti mungkin ada jam lah. Sudah petang ketika ini. Jadi kita teruskan perjalanan kita ke Kinarut. Okay, alhamdulillah kami sudah sampai di Kinarut. Sekarang ini jam 5 lebih lah. Terkena jam di jalan tadi sebelum sampai sini. Jadi terima kasih menonton. Jangan lupa bagi like, komen, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di vlog saya esok. Saya Syamrin Majani, Syamloh. Assalamualaikum, bye-bye.